Allah, 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 Allah. Habibuna, imamuna, Habib Sagaf bin Mahdi. Habibuna, imamuna, Habib Sagaf bin Mahdi. Allah, 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 Allah. Habibuna, imamuna, Habib Sagaf bin Mahdi. Habibuna, imamuna, Habib Sagaf bin Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa amma ba'du. Abah al-alim al-allama al-arif illazi syekhul kabir al-hamsah bin Malik Syahab Abu Bakar Salim. Semoga beliau senantiasa bersanding bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummunal Mahbubah Dr. Hajah Ummi Wahidah binti Haji Abdurrahman SPS MSI beserta ahlul baitnya dan tak lupa keluarga kita yang ada di rumah, semoga mereka semua dipanjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Jauhkan dari mana bahaya. Amin. Dikabul kenapa yang menjadi hajat dan cita-citanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sabahul khair. Sabahul khair. Baik. Gimana kabarnya? Sehat ya semua ya. Untuk menunggu guru yang akan masuk dan juga untuk mengulang pelajaran yang telah lalu, Ustadz mau menanyakan suatu di sesuatu soal pertanyaan. Yang pertama, sebutkan kedua lima nabi dan rasul. Siapa yang tahu jawabannya? Ayo jawab. Nabi ada 25. Yang pertama Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub dan Yusuf, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa dan Muhammad. Itu semuanya nabi kita umat Islam. Bagus sekali, teman kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yakni sebutkan sifat-sifat tauladan atau sifat wajib bagi Rasul. Saya tahu jawabannya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4 Ustaz. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatonah. Bagus sekali, teman kita sudah menjawabnya dan sudah menghafalnya akan sifat-sifat tauladan atau sifat wajib bagi Rasul. Lanjut pertanyaan yang ketiga, sebutkan rukun Islam. Siapa yang tahu? Dia. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji bila mampu. Alhamdulillah saudara kita, teman kita sudah jawabnya dan juga jawabannya tepat sekali. Pertanyaan yang keempat ialah sebutkan rukun iman. Siapa yang tahu jawabannya? Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah,
yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada rasul, yang keempat iman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Alhamdulillah teman kita sudah hafalnya akan pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari. Lanjut pertanyaan yang kelima, ia sebutkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui. Siapa yang tahu jawabannya? Malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokit, Atib, Malik, Ridwan. Yeah. Alhamdulillah teman kita sudah menjawabnya. Atas apa? Atas dia pernah mencermati akan pelajaran-pelajaran yang dia pelajari di kelas. Dan lanjut pertanyaan yang keenam ialah sebutkan kitab-kitab Allah peserta yang menerimanya. Siapa yang tahu jawabannya? Jadi di dalam kitab Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau mengatakan arba'atun min kutubin tafsiluha tauratun Musa bil huda tanziluha. Allah menurunkan kitab suci kepada para nabi itu 4. Yang pertama Taurat kepada Nabi Musa, yang kedua Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Suhuf atau Al-Quran diturunkan kepada baginda Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah teman kita bisa menyebutkan kitab-kitab Allah beserta yang menerimanya dan juga dalilnya yang berada di kitab Aqidatul Awam. Dan lanjut pertanyaan selanjutnya ialah sebutkan sifat wajib bagi Allah. Siapa yang tahu jawabannya? Sifat wajib bagi Allah ialah wujud kidamba qomukhanafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qadrat iradat ilmu hayan sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawabkan. Maka daripada itu kita ulang, kita baca nadhomat Aqidatul Awam ya tentang 25 nabi. Nabda bikrat basmalah sallallahu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjutkan nadom-nadom tersebut, lanjut kita lantunkan nadom Aqidatul Awam tentang menjelaskan tentang malaikat itu jumlahnya ada 10. Wa
Terakhir kita tutup dengan membacakan sifat-sifat wajib bagi Allah. Wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'hadil 'Asriyah.